sobat kuliner Katulistiwa, balik lagi di channel Republic Station. Ini kita udah di depan Pak, siapa nih Pak namanya Pak? Pak Birham. Nama? B-I-R-H-A-M. Birham, mata uang Arab ya. Mantap nih Pak Birham, bener kan ya? Iya. Ini saya mau nyobain es kepal nih Pak. Ini udah jarang banget teman-teman di Cirebon nih. Jarang, benar. Iya. Itu bikinnya pakai apa tuh Pak? Mana? Batu bae, di gosrok, terus apa itu pakai? Dipai gula. Batok, siram gula. Di gitu ya. Press. Gituin teman-teman. Biar enak. Ush, mantap lu. Kasih gula ya, gula merah itu ya. Gula merah. Wah. Gitu ya? Iya. Wah, Pak Budi. Kita gak kasih gimana enggak kita? Ternyata doyan juga ya. Ini es masa kecil. Jatuh kan ya? Ini seruput-seruput. Oh, seruput-seruput. Ini es masa kecil. Jangan, kayak zaman saya gak ngerasain kayak gini. Iya. Kok belum, gak mungkin ngerasain. Saya gak ngerasain kayak gini teman-teman. Gak ngerasain. 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 Baru ngerasain pasti dia. Emang enak teman-teman. Jadi seger ya. Enak es batu sih. Zaman saya lagi SD. Iya, pas saya gigit pertama, rasanya senyut gitu. Kayak iklan. Mantep banget ya esnya ya. Udah, es tepak ya namanya. Es zaman dulu kata ibunya es tepak. Kalau bisa kameramen saya tepak kan ya itu ya. Rasa gulanya masuk di tengah-tengah ini ya, cuman netes-netes kayak gini ya agak susah makan. Jadi ini makan apa minum, Pak? Minum. Kan dimakan, Pak. Nostalgia dia. Menikmati banget ekspresinya, teman-teman. Iya. Kalau saya nggak tahu nih, Pak, kayak gini. Serius, saya nggak tahu, Rit. Itu tahu, Rit. Pasti dia nggak ada kali yang dagang. Kamu zaman kecil belum nggak nemu begini. Nemu yang kita ini makan. Kayaknya beda versi deh. Kayaknya kalau ini kan pakai gula yang buat es cuing gitu ya, gula merah ya. Mungkin yang zamannya dulu pakai sirup mungkin kira. Pakai sirup kan? Iya beda. Ada yang pakai ini juga. Yang pakai sirup ada, yang pakai ini ada. Simple banget ya. Bikinnya juga cuma disirup ya, Pak ya. Bikinnya juga cuma diseret aja, Pak. Iya. Mau bikinnya cuma takutnya sih susah. Bikinnya susah. Sialnya jualan tuing ya, Pak. Tuing. Cendol tuing. Nah, jadi. Iya, Pak. Selain jual es kepal ini jual apa aja, Pak? Ya, kalau musim hujan sih itu ganti apa? Kacang hijau. Kalau musim hujan ganti? Iya. Wah, lah jadi multifungsi ya. Mantesan, mantep. Oh iya, karena kalau musim hujan mah es kurang ini Pak ya, kurang laku ya Pak ya. Dingin, dimandiin, nanti masuk angin gitu kan. Mantep banget ini Pak. Nah ini mangkal di mana aja Pak? Kita sini ya. Lagi terus ini Bu Atisa. Orang Jawa itu terakhir berarti ya. Aslinya orang mana Pak? Cigendeng. Oh, Cigendeng di mana, Pak? Cigendeng Jalan Cipto. Ya, maksudnya Cigendengnya di mana? Cigendengnya ya. Di Gang Jaribuan. Ya, Cigendeng. Buat mereka. Cigendeng. Tapi banyak yang masih nyari ya, Pak, es kayak gini, Pak? Banyak, ya anak-anak lah. Berarti saya anak-anak, Pak. Kalau Pak Budi, waduh, teman-teman. Nggak diajak ngobrol, abis, teman-teman. Buset. Nggak kerasa. Wah. Mantep banget ini. Maksudnya. Ini jualan kayak gini dari tahun berapa, Pak?
tahun 77. 77 ke 2021 berarti udah lama, teman-teman. Tapi nikmat. Wah, nikmat banget ya, Pak ya. Dari 77 tuh jual ini aja berarti, kayak cuing, cendol, sama musim hujannya es kupal, musim hujan ganti bubur kacang hijau. Jadi, tapi sama jalurnya, daerahnya sini sama? Sama, sama jalurnya. Cuma jualnya aja beda ya, Pak ya? Kenapa nggak jualnya bubur ayam aja, Pak? Ya pernah, bubur sop juga pernah. Bubur sop pernah? Pernah jual apa aja berarti, Pak? Nasi bubur pernah. Berarti semua udah cobain ya? Ya, cuma yang lama ya ini, kalau nggak bubur kacang. Nah, terkenalnya ini, Pak ya. Jadi, teman-teman ini harus tahu ya, muternya itu tadi wilayah mana sih? Gendeng, Cipto, Gendeng, Sunyaragi, Karangjalak. Karangjalak. Oh, berarti muternya daerah sini aja ya, Pak ya, Sunyaragiannya, Pak ya. Nah, sekarang ini lagi ada di Karangjalak, teman-teman, posisi ya. Jualnya es cendol, es cuing, mantap. Ini juga ada es apa nama tadi, Pak? Tepak. Es kepal tadi namanya. Jadi, tepak. Hah? Es tepak. Tepak? Tepak, kayak tepak kan. Oh, es tepak. Kira es kepal. Es tepak. Tepak. Belum tahu. Es masa kecil. Dikira es kepal, Pak. Ternyata es tepak namanya, teman-teman. Enak banget sih. Nah, ini kalau biar orang yang nonton tahu nih, Pak. Tadi satu es tepak berapa harganya, Pak? 2.000. 2.000, Pak. Buset, 2.000, teman-teman. Murah ya. Jadi kayak, apa sih namanya? Kalau orang yang kangen masa kecil gitu kan, bisa nyobain langsung es kepal sama Pak Dirham ya, Pak ya. Iya. Pokoknya catat jadwal jam tayang dia lewat di mana aja, teman-teman. Kalau lewat Sunyaragi, kalau jalan itu wajib cobain yang namanya es tepak, karena udah jarang banget, apalagi di Cirebon. Wajib cobain. Ini mantep banget, Pak ya. Ini kalau cuing sama cendolnya berapa seporsinya, Pak? 5.000. Nah, jadi Pak Dirham itu jualnya nggak cuma es tepak aja, ada es cuing, es cendol. Satu porsinya itu kan Rp5.000, teman-teman. Es tepaknya itu Rp2.000, itu murah banget es tepak, Pak ya. Buset, udah jualan dari tahun 77 sampai sekarang masih eksis, mantep banget. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan rasanya gimana es tepak, es tepak, es kepal, es kemong, apalah segala macam namanya. Pokoknya dari es batu yang diserut terus ditutup pakai di-trash ya, Pak ya? Di-trash. Pakai batok kelapa, terus dikasih gula merah. Gula Jawa ya, Pak, itu Pak? Gula Jawa. Pokoknya mantep banget, teman-teman. Rasanya harus wajib cobain. Cekil banget, ini lagi banyak yang beli juga di rumah. Gula, coba lihat-lihat. Lukron. Di bungkus? Gimana? Ini kita ngobrol dulu sama yang beli. Pak, namanya siapa, Pak? Arif. Pak Arif ini dari mana, Pak? Nah, dari evakuasi. Dari evakuasi. Ini sengaja lewat sini buat nyari apa memang lagi lewat benci aja, Pak? Ya sengaja, awalnya kan panas. Oh, awalnya panas, kita balik Cirebon ya. Cocok lah. Pakai steak Cirebon panas gitu kan. Jadi yang disukain apa, Pak? Cuing apa cendolnya apa? Cuing ya, kalau cuing kan dari daun tuh. Oh, dari daun. Ah, dari daun gitu. Jadi ya saya rasa lebih sehat lah. Sehat ya, betul bagus ya. Tuh, teman-teman, pokoknya bapaknya rekomendasi, Pak ya, ini, Pak. Rekomendasi enggak nih? Iya, kalau buat yang haus rekomendasi. Rekomendasi cuing. Ya buat. Kalau yang haus ya. Ya. Pokoknya ikutin terus ya, Pak, kuliner Katulistiwa di channel Rekomendasi. Still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood to my hands, got swans to my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Blood to my hands, got swans to my gunners. These warriors, they ain't no runners. Blood to my hands, got swans to my gunners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Gunners. Put on my strength, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no motherfucker.